Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bitung langsung turun lokasi melakukan pembersihan ranting pohon yang menimpa satu rumah dinas Bea dan Cukai di Kelurahan Bitung Timur. Peristiwa yang terjadi pada Minggu siang ini tidak hanya berdampak pada kerusakan rumah, namun juga menghalangi arus lalu lintas, di mana pohon yang sudah berusia puluhan tahun itu terbentang di ruas jalan. Beruntung petugas BPBD segera merespon dan langsung turun ke lokasi kejadian. Dan sekarang ini tim dari BPBD sudah berada di lokasi untuk pembersihan ranting yang ada di Kelurahan Bitung Timur. Untuk itu, selaku Lurah Kelurahan Bitung Timur, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Kalaks Ibu Vivi Yuriko KDP. Hujan deras juga membuat ruas jalan di pusat kota Bitung tergenang air. Air setinggi kurang lebih 30 cm nyaris merusak barang dagangan warga di pertokoan. Kondisi ini dipicu oleh selokan air yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Pemerintah setempat meminta masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.